السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم سلني وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه wasanna ma tasdiman kathira amma ba'du Akhwani fid din azna wa iyakum ajma'in Kafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas semua kegiatan baik yang bersifat duniawi sampai kepada kegiatan yang bersifat ibadah yang telah kita rencanakan sebelumnya. semuanya itu bisa terrealisasi dengan baik. Walaupun mungkin ada yang tidak bisa terwujud. Karena seluruhnya itu berada dalam takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya di antara ucapan yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapkan katakan alhamdulillahillazi bi nikmatihi tatimmus shalihat segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia sehingga sempurnalah amalan-amalan saleh yakni seluruh amalan saleh dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan insyaallah taala di petang hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah yaitu pembahasan tentang Sifat dan karakter jahiliyah yang dulu oleh kaum jahiliyah, baik dari kalangan Ahlul Kitab maupun selainnya, mereka terbiasa melakukan hal ini. Kemudian, dengan datangnya risalah Islamiyah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka karakter sifat dan kebiasaan jahiliyah itu kemudian dihapus dan digantikan dengan yang islamiyah sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan sesuai dengan tuntunan Rasulnya Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kita akan masuk pada poin yang ke 102 nah poin yang ke 102 at atba'ah Ikhlasi, wa dunia mereka kaum jahiliyah menuduh dengan tuduhan tanpa dasar mereka menuduh Rampangan Menuduh tanpa dasar Siapa yang mereka Tuduh? Para Pengikut Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan juga Rasul sebelum beliau Mereka menuduhnya dengan Apa? Itu pengikutnya Rasul milik ikhlas tidak ikhlas. Ya. Tidak ikhlas. waktu talabi dunia. Mereka hanya mencari keduniaan. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi. Ya. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-102. Iya. Mereka menuduh hamba-hamba Allah pengikut rasul atau orang-orang beriman dengan tuduhan yang lampangan. Mereka menuduh pada niat dan maksud yang ada di hati yang ada di hati manusia. Maka fa'ajabahum biqawlihi ma'alika min hisabihim min syaih. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab tuduhan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-An'am ayat ke-52. Wa ma'alika min hisabihim min syaih. Engkau sama sekali tidak memiliki tanggung jawab atas mereka sedikit pun yakni masalah niat tendensi dan tujuan yang ada di hati hati manusia itu bukan urusan Anda itu bukan urusan Anda. Nah, dan engkau tidak akan menanggung hal tersebut. Bukan kamu yang bertanggung jawabkan itu semua. Nah, dan ayat yang semisal dengan ini. Kata Syekh Profesor Doktor Saleh Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala Min a'mani annahum yarmunal fuqara'a bi annahum ma amanu illa min ajli ayyah sulu alai syai'im mimma tami'id ta dunya di antara perbuatan kaum jahiliyah bahwa mereka ini menuduh menuduh hamba-hamba Allah yang beriman yang fakir ya menuduh hamba Allah yang fakir yang miskin apa tuduhannya bahwasanya mereka itu beriman kepada rasul yakni menjadi pengikutnya rasul Iya. Untuk mendapatkan duniawi, iya. untuk mendapatkan dunia, yakni tidak ikhlas. Nah, mereka jadi pengikutnya rasul, beriman kepada rasul, atau menjadi orang yang beriman, ada tendensi duniawinya itu yaitu untuk mendapatkan keduniaan. Apakah bentuknya harta, tahta, maupun ekstrada, maupun wanita. Nah, ini semua adalah keduniaan. Ya, ini tuduhannya. Itu orang-orang miskin yang beriman di pengikut Rasul mereka beriman itu mau apa itu dunia. Nah mereka ingin dapatkan keduniaan dan tuduhan ini tidak hanya dialamatkan kepada pengikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan dialamatkan pula kepada para nabi dan Rasul sebelumnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala anu fir'aun li Musa. Seperti yang dikatakan oleh pengikut Firaun. Ya. Pengikutnya Firaun kepada Musa alaihi salatu wassalam wa Harun. Ya. Nah, وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وقال قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يرمون الأنبياء بأنهم يريدون الشرف والرئاسة ويرمون فقراء المؤمنين بأنهم يريدون الغنى Mereka menuduh kepada para nabi dan rasul seperti nabi Musa, ya dengan nabi Nuh, ya mereka ini ya hanya manusia biasa sebenarnya. Dia ingin dia ingin menonjolkan diri supaya lebih tinggi daripada kamu. Itu kan tuduhan yang luar biasa. Ya, Ditu dituduh bahwa saja dengan dia berdakwah, mengajak kepada Allah, mengajak manusia di jalan Allah, ah dia mau terkenal. Ya, terkenalkan namanya masyhur. Masyur itu bagian daripada duniawi. Dan ini yang di zaman kita ini orang segala cara lakukan. Supaya bisa terkenal. Ya, apa saja mereka lakukan. Kalau ada yang viral, bikin asam Supaya dia ikut terkenal. Si Fulan telah melakukan sambakan kepada kejadian A ah, yang merupakan kejadian viral. Siapa yang lagi? Oh si hebat he, ini si Fulan. Hanya dia yang berani kayaknya. Ya. Yeah? Nah. Langsung terkenal itu orang kalau begitu. Ya. Yeah? Yang kalau diteliti riwayat belajarnya, tidak tahu belajar dari mana. Tiba-tiba langsung jadi, wih, itu Syekhul Islam. Ya. Yeah? Itu saja yeah. televisi. Ya. Yeah? di kalau saya di YouTube biasa ya, lihat. Ya. Apa itu? Iya. Bicarakan saja hal-hal yang bombastis. Dunia ini mau kiamat. ya Ah, ini zaman akan terjadi kejadian begini begini begini. Tidak ada yang selamat kecuali yang beli coupling. Dibuatlah kompleks kompleks kapling eh yang selamat dari akhir zaman ternyata mau aja balukap limpah ya tidak perlu menginterpretasikan ya, hadit-hadit itu dengan dengan kamu tidak perlu nah apalagi kalau itu berkaitan dengan perkara goibiah yang tidak bisa ditetapkan tanpa ada dalil dari Al Quran dan Hadis tidak ada ijtihad di situ ya enam nanti akan akan muncul Nabi Isa ya bersama pengikutnya dari menara putih begini 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 itu banyak di YouTube saya lihat ya enam Ustad uh -uh -uh. ya diceritakan kronologisnya begini 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 dia ini dapat dongeng dari mana pengikutnya manut manut eh masya Allah dia ini satu satunya yang berani membahas masalah itu kan terkenal langsung eh terkenal masyhur itu kan dunia semua sama dengan tuduhan ini nah nah Jemaah sekalian rahimah di rahimah Allah untuk terkenal di zaman now gampang sekali. Ji. Sangat mudah. Kau bikin saja aneh-aneh. Ya, kau bikin saja yang aneh-aneh. Betul, kena main main. Tapi saya tidak rekomendasikan. Ya, apa yang aneh-aneh? Iya. -aneh? Nah, kalau naik motor, harus kan dua bannya. tapi naik motor satu ban. Coating, upload. buh. Langsung banyak subrekernya itu, ya, langsung, wah, e, ini manusia dari planet lain. Ini, ini. dicari, nah, atau nanti hujan, pulang dari sini sampai di rumah tidak basah. Biasa, ini, nah, langsung terkenal. Itu, ya, kalau memang jadi terkenal, yang itu sangat dihindari oleh pendahulu kita yang soleh para salaf sangat-sangat menghindari yang namanya kemasyhuran supaya terkenal. Mereka hindari hal tersebut. Ya. Nah, sekedar untuk menjawab sebuah pertanyaan saja, ya. Mereka tidak malu-malu mengatakan, "Allah, kalau tidak tahu ini, coba tanya si Fulan, dia lebih tahu itu." Ya. Itu untuk menghindari kemasyhuran terkenal, si Fulan yang jawab ini, jawabannya. ini, ini setulan si, si Fulan ini, Nah. mereka hindari nama yang terkenal, ya, karena akan berat menjaga yang namanya keikhlasan dan akan berat menyampaikan al-haq ketika seseorang itu sudah masyhur, itu sangat berat ya sekalian kalian, ya, dia akan mengikuti apa yang diinginkan oleh jamaahnya. Ya, nah, kalau jemaahnya semuanya menginginkan harus bilang A, ah, ikut bilang A ah, daripada kehilangan jamaah. Kalau kehilangan jamaah terkenal enggak? Sudah tidak terkenal lagi. Itu ndak hindari. Nah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa Allah, para nabi dan rasul dituduh demikian. Ini terkenal mereka itu. Ya, pengikutnya Rasulullah s.a.w. Wasallam dituduh orang-orang miskin. Ya, anda tahu pengikutnya Rasulullah s.a.w. banyak yang miskin. kiri kiri Iya, makanya di zaman Nabi itu ada yang disebut dengan Ahlus sufah. Tahu oh, Ahlus sufah? Eh, para sahabat Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam yang biasa menginap di masjid. Ya. Nah, ahlu sufa kasihan. Kenapa mereka mesti menginap di masjid? Iya, Karena tidak ada rumahnya. Tidak ada rumahnya, tidak ada istrinya. ya, kasihan. Nah, terpaksa di masjid malam. Nah, bagaimana dengan makan minumnya? Iya, kalau di masjid ada makanan, makan. ki. Kalau tidak ada makanan, tidak makan. Sampai-sampai mereka ini pernah mengikat perutnya dengan batu. Kenapa? Tidak ada makanan. Iya. Kalau oh, di sini enak sih. Biasa ada dua itu datang. Kalau bukan gorengan, gratisan. Ya. Tidak, susah lah. Kalau di sini mau jadi sufa di masjid ini, tidak susah lah. Ya. Walaupun tidak dibuka pendaftaran ahli sufa ndak Ya. Nah, kalau bukan gorengan ya tisan di sini. Tenang aja. Insya Allah. Ya. Nah, disamping Rasulullah Subhanallah Masus diikat dengan batu supaya apa? Supaya tidak terasa, begitu terasa itu lapar. Nabi dua batu. Nah, dan begitu dapat karunia. kalau karunia? anggaplah anugerah. Ya, anugerah tisan. Ya, mana Nabi dah begitu? Anugerah anugerah tisan. Susu. Ya, ini sedang lapar-laparnya orang di masjid ini. Dapat susu. Ternyata susu-susu memang diperuntukkan untuk Nabi. Nabi kan tinggal di samping masjid. Ya. Begitu dapat itu susu, Dipanggillah sahabat yang biasa di masjid. Siapa itu? Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah. Nah, silahkan masuk. Nah. Kan dia. Nah. Berikan sesuatu. itu. Apa kata Nabi? Berikan kepada teman-temanmu yang lain. Nah itu ada was was di hati Abu Bakar eh, dikak dikiknya ini baru mau dibagi, eh, sudah itu Sisanya mau dikasih ke Nabi wah was maka Nabi mau ngawas itu diberikan kepada sipulan minum puas ya Tapi puas bukan sedikit loh um. ya terus terus sudah was-was Abu Hurairah. Jangan-jangan ya, ada apa-apa dikah, Ya terus. uh Begitu selesai. Gembiranya Abu Hurairah. Sebab dia ini jatahnya ini. Ya. Begitu dia minum. Selesai. Kasih Nabi. Eh. Isyraf ya Abahir. Minum lagi Wahai Abu Hurairah. Minum lagi dikah, Begitu selesai minum. mau Kasih Nabi. Isyraf ya Abahir. Terus minum lagi. Sampai dia perlu katakan tidak ada yang kosong di perutku. Ya, setelah itu saya kasih ke Nabi. Iya, subhanallah. Ini al -Sofa. ya, Yang di zaman mereka itu miskin. Tidak membuat mereka itu agamanya diganti dengan iya satu pak indomie dan satu rak telur. Ya. nah yang konon di zaman ini katanya gampang juga membuat orang murtad ya orang miskin itu bahwa kamu saya satu pak indomie dengan satu rat telur bisa itu berganti agama nah jadi kemiskinan katanya itu mendekatkan kepada kekafiran pertama itu hadisnya tidak beres ya yang kedua, menyelisih fakta. Fakta apa? Di zaman Nabi, banyak orang miskin. Pengikutnya kualitas miskin. Tapi kemiskinan mereka tidak membuat mereka menggadaikan agamanya. Supaya bisa kaya. Tidak. Mereka rela menderita. Supaya agama tetap tegak dalam diri mereka. Ya. Tapi so, memang tidak ada jaminan jemaah sekalian. Ya, jangan sampai ya, agama melenceng dari mereka, Allah wafatkan. Kan khotimah. Nah, hanya orang miskin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang miskin ini oleh kaum jahili dituduh dengan mereka masuk Islam itu mereka jadi pengikut Muhammad supaya dapat harta benda, supaya dapat duniawi, tuduhan yang tidak berdasar. Nah, buktinya apa? Apakah semua orang miskin yang ikut nabi, begitu ngikut nabi jadi hamba Allah yang beriman, jadi mukmin, apakah langsung kaya? Tidak, jemaah ya sekalian, tetap mereka miskin. Bahkan nabi yang awalnya kaya, nabi ya, awalnya kaya. Kenapa? Pedagang kelas kakap Ya. Yeah. Nah, beliau harus meninggalkan pekerjaan perdagangnya. Sebab turun wahyu. Yang wahyu itu mau disampaikan. Bukan mau disimpan dan disembunyikan. Nah, benar ada kesempatan berdagang. Ya. Yeah. Nabi miskin. Iya. Yeah. Nah, sallallahu alaihi wa sallam. Nabi saja miskin. Sebab memang itu tidak menjanjikan harta benda. Nah, tuduhan kaum jahiliyah itu tuduhan yang tidak berdasarkan bukti-bukti. Mereka sudah terjatuh ke dalam kesalahan fatal. Nah, menuduh tanpa tanpa bukti. Nah. Adapun seorang muslim iya, ketika dia menuduh iya, dia mesti mendatangkan bukti ya. 6 nah, dia mesti mendatangkan bukti. Tidak boleh dia asal menuduh begitu saja. Kalau tidak akan kembali kepada kepada si penuduh. Ya. Man qala kafir siapa yang mengatakan kepada saudaranya menuduh. Bosuk, "Si fulan itu kafir." Iya, maka tuduhan itu akan kembali kepada dia. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti yang valid. Nah, di samping itu kaum Yahili aja telah melakukan kesalahan fatal. Apa itu? Mereka menghakimi hati-hati manusia. Seolah-olah, seolah-olah mereka tahu isi hatinya orang. Ini yang banyak terjadi juga di zaman ini. Su'udhan, bon, buruk sangka. Nah, Muluk sangka. Padahal harusnya ya, penilaian, standar penilaian itu zohiriyahnya. Zohiriyahnya. Bukan hatinya. Hatinya hanya Allah yang tahu. Ya? Nah, makanya selagi orang itu tampak keislamannya. Pakai peci. Kelihatan ke masjid, pergi sholat. Kelihatan di puasa kalau Ramadan. Dia tetap dibidni dengan zohiriyahnya. Adapun mungkin hatinya kafir, itu bukan urusan Anda. Nah, itu urusan hati, urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda masuk ke, ling ke ling lingkup yang bukan, bukan wewenang Anda. Yang di dalam hanya, makanya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat malah kepada Usama bin Zaid. Padahal Usama bin Zaid ini termasuk sahabat yang uh, disayang oleh Nabi. Ya. Kenapa? Iya. Ceritanya ketika dalam peperangan ini mengejar orang kafir. Ya, mengejar orang kafir pakai pedang. Ya, silahkan bayangkan sendiri bagaimana kalau orang kejar-kejaran pakai pedang. Ya, orang kafirnya dikejarin pakai pedang. Nah, begitu sudah mau ditebas, orang kafirnya langsung apa namanya? bilang, "La ilaha illallah." Mau apa? Enam. Tapi Ustaz Hamid Zaid langsung nak Langsung nak sambak. Apa maksudnya? Enam. Ya? Setelah itu Nabi marah besar. Tidak main-main marahnya Nabi. Sampai Allah katakan, Aku tal tahu ba'da angkola la ilaha illallah. Kenapa kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kami sudah mengatakan, ya dia cuma takut. Makanya ucapkan la ilaha illallah. Nabi malas sekali sebab itu ranah hati. Maksudnya, apakah hatinya sudah kubelah, kualit, baik bahwa dia takut mengucapkan itu? Sampai-sampai iya. usaha bin Zaid itu mengungkapkan, saya belum pernah menyesal dengan penyesalan yang mendalam selain dari peristiwa itu. Ya, Nabi malas sekali. Kau bunuh dia setelah dia ucapkan la ilaha illallah. Padahal kalau pakai logika kita, kira-kira dia takut apa tidak? Coba. Hah? Iya kan? Pakai logika kita. Pasti mau disambak ini. Iya? Daripada mati ki, La ilaha illallah palik. Misalnya tau. Nah. Tapi karena kalimat tersebut menunjukkan sesuatu masuk ke dalam Islam, Anda tidak perlu menghakimi isi hatinya. Cukup berhiriahnya saja. Begitu maksudnya. Ya. Nah, sama dengan yang lainnya. Ya. Tidak perlu Anda menghakimi hati manusia. Ya kasihan, hijrah, belajar Islam. Tak usah bilang, hmm. ada maunya ini, mau dicari, mau cari akhwat ini. Tuduhan apa? Ya. Nah. Iya. Terus terang, ada-ada saya chat masuk ke saya itu ya ada Fulan datang ke sana Ustaz dan yang mana ini nah fotonya nanti kirim sama saya oh ya, kenapa jangan sampai cari akhwat gitu kenapa harus sama saya seolah-olah ini majelis pencari akhwat gimana menuduh hati manusia padahal datang ke kasihan baik-baik itu -baik, ada kafulan di sini ada kafulan ada Nah, tapi ya walaupun saya juga kadang curiga, ya yeah. kenapa setelah di, dida, dicarikan berusaha dapatkan Ahmad, awis menikah, wih nggak tahu di mana mi, menghilang dari kancah persilatan, ya, yeah. nah saya juga curiga, tapi saya tidak bisa menuduh hati manusia, ya yeah. tidak bisa, ya, datang itu ada maunya, ya. Yeah kepada kita. Tak bisa kita menghakimi hati manusia, tidak bisa. Lihat penampilan zohiriyahnya, ah itu. Ya. Walaupun di sisi yang lain, di sisi yang lain, Nabi mengingatkan hal tersebut. Coba ya, coba. Ketika uh, Nabi ucapkan, Inna malamalu bin niat, wa inna malikul limbilih manawa. Amangkanat hijratuhu ya, lidunya yusibuha Oh yang berarti yang kihuha fahijalah tu ilah maha jalan ilai. Okay, orang kana hijalah tu ilallah walasul fahijalah tu ilallah walasul ni. Nah, sebahagian ulama hadit menyebutkan ini hadit asbabul urutnya adalah tentang muhajir di ummul kois. Oh orang yang berhijrah untuk mengejar yang namanya ummul kois. Sebab Mulkois ini sudah hijrah duluan. Sudah hijrah duluan. Iya. Banyak orang mau hijrah juga. Nah, makanya diingat kalau Nabi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dia mendapatkan pahala hijrah. Tapi siapa yang hijrahnya, iya, di dunia, untuk mendapatkan dunia. Oh imratin yang kiuha. Untuk menikahi wanita. Fahijratuhu ilamaha jalan ilaih. Dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut tapi dalam kulung sesuai yang Allah takdirkan untuk dia. Bisa dapat dunia, bisa tidak. Bisa dapat perempuan, bisa dia dapat tidak. Itu di antara aswaul yang disebutkan oleh ulama. Artinya apa jemaah sekalian? Ketika kita melakukan penilaian terhadap seseorang, penilaian untuk hiriahnya. Nah, tapi di sisi yang lain, kita mesti memperbaiki hati kita ya memperbaiki niat-niat kita jangan sampai niatnya memang iya tidak didasari dengan keikhlasan nah apa di antara bukti bahwasanya tuduhan kaum jahiliyah terhadap orang miskin orang fakir yang mengikuti Nabi SAW Alaihi Wasallam tidak benar sebab Allah sebutkan di dalam Al Qur'an dalam surah Al An'am ayat 52 <tuh> Jangan ya, engkau mengusir orang-orang yang menyeru kepada Allah di waktu pagi dan petang. Mereka ini melakukan ibadah tersebut menginginkan wajah Allah mengharapkan rida Allah Subhanahu wa taala. Itu penilaian dari Allah. Dan ini bantahan untuk mereka. Ya. Makanya kata Sayyidul Fauzan, fil mu'minin innahum yuriduna Ini adalah bantahan kepada kaum jahiliyah yang menuduh hamba-hamba Allah yang beriman, pengikut Rasul, bahwa mereka ini beriman, mereka ini oh, mengikuti Rasul, hanya untuk mendapatkan keduniaan. Ini bantahan untuk mereka. Suruh Allah menyebutkan, Yuriduna wajah. Mereka beribadah ya, kepada Allah di waktu pagi dan petang. Semata-mata mengharap hidup Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, olehnya di antara sifat dan kalang telkom ya mereka menuduh serampangan, menuduh tanpa ada bukti. Nah, dan yang seperti ini jemaah sekalian, kalau di zaman now bisa dikatakan lumayan banyak, ya tuduhan-tuduhan terhadap dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. enam tuduhan terhadap dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Di antara tuduhan-tuduhan itu kan itu sering dengarkan ya. Apa tuduhan-tuduhannya? Hah? Ha. Ah, ini wahabi. Ya. Mereka tidak bisa membedakan Or, or siapa? Wahab bin Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Yeah. Wahab bin Rustum memang orang Hawarij. Punya pemikiran Hawarij. Ya. Yeah. Nah, wajar kalau itu. Tapi dia tidak di jadi rujukan Kenapa? Apa dia bukan ulama, bukan siapa-siapa. Yang mereka tuduhkan itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab yang isi penisbatan saja sudah salah. Sebab namanya adalah Muhammad. Bapaknya namanya Abdul Wahab. Nah, jadi harusnya yang mereka tuduh itu adalah anaknya. Sebab itulah Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Wahab-Wahabnya dia anu. Ingat. Wahabi. Iya. Wahabi. Apa tuduhnya terhadap? Apa maksudnya dengan Wahabi itu? Yang kalian dengarkan. Huh? Gampang, gampang membidahkan. Ya, nah, nah, yang namanya ahlus sunnah, ketika dia mau mengatakan A, B, C, pasti memiliki landasan. Ya, nah, yang mesti diluruskan di tengah masyarakat pemahaman tentang bidah. Bidah itu Segala sesuatu secara bahasa Yang tidak ada sebelumnya Atau tidak ada contoh sebelumnya Itu bid'ah Secara bahasa Ya Nah Makanya dalam Al-Quran Nabi sebutkan Nabi diperintahkan mengatakan Qul bidaan minal musul Wa ma adri Ma yuf'alubi wa In attabiu illa ma yuha inai Wa ma ana illa Iya, Muhammad, Kamu itu bukan bukan rasul yang pertama. Ya, artinya sudah ada rasul sebelumnya. Bukan langsung muncul begitu saja. enam. Jadi secara bahasa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada sebelumnya atau tidak ada contoh sebelumnya. Secara bahasa ini masuk semuanya masuk mimpi peci saya ini ya kenapa ini tidak ada di tahun 90-an nanti di tahun 2000-an muncul Masuk juga di lampu ini beda ini ya kenapa Kenapa tahun lalu kok begini ya betul sebelumnya tidak ada ya itu masuk juga di bendera tidak ada dulu di sini ya masuk ini kasih bunga-bunga itu secara bahasa semua yang tidak ada sebelumnya, tanda contoh sebelumnya. Masuk di motormu, motormu juga. Ya. Masuk di sepeda, mobil, pesawat, masuk semua itu. Secara bahasa. Adapun yang dimaksud bidah secara syariat. Sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang ditambah-tambahkan ke dalam agama. Ke dalam ibadah, itu yang dimaksud banyak orang salah paham. Ya. Nah, di semua masalah dunia. Saya tanya, Nabi diutus mengajarkan masalah dunia atau masalah agama? Hah? Ketika Nabi mengatakan, bulu bida'atin dolalah. Yang belum maksudkan masalah dunia atau masalah agama? Masalah agama. Sebab ketika di Madinah, beliau katakan, antum a'lamu bi umuri kamu lebih paham urusan dunia kamu dibandingkan saya Nabi tidak diutus mengajarkan dunia makanya ketika Nabi mengatakan kullu lah, itu tuh masalah agama bukan masalah dunia dengan perkembangannya anehnya sebahagian saudara kita yang dianggap dai atau ustaz mungkin kiai larinya ke dunia di pesawat itu beda aduh ndak nyambung flow. Ya. Itu masalah duniawi. Ini masalah agama, masalah ibadah. Yang kau tambah-tambah, yang kau menyisipkan. yang kau juga mengurangi, itu yang dimaksud dengan bid'ah. Ya, sedikit-sedikit bid'ah. Iya, kalau ndak mau dikatakan bid'ah, kasih dalilnya. Ini bukan bid'ah. Dalilnya kita diperintah begini-begini. Karena kalau tidak ada dasarnya, khususnya masalah ibadah, wajar. Sebab hukum asal ibadah itu tidak boleh dilakukan tanpa ada dasar, dalil. Ya, itu hukum asalnya ibadah. Jangan melakukan apa-apa tanpa ada dasarnya. Ya, saya mau anu sebentar. Muka zikir. 30 kali. Tanya, Apa dasarnya zikir 30 kali? Allah sebut dalam Al-Quran Ya Allahina amanuzkulullah zikran kasir wa sabbihu bukratan wa asila Ya Rasulullah Al-Hazab Wahai mu'minin mukminin Allah yang beriman Berzikirlah kepada rezikir yang banyak Cocok mi Ayatnya umum Tapi kok amalan khusus Ya Amalan khusus kenapa? Tiba dari Syamoka itu 30 kali lagi Tanya ini Apakah ada contoh dari Nabi Kalau habis Isya Baca 30 kali Apalagi saya dengar-dengar dengar satu kali nafas. Ya. Yeah. Nah, tanya ini. apa ada contoh dari dari Nabi seperti itu? Paningan yang dia bawakan dari umum. Perintah berzikir. Ya. Yeah. Sama orang disampaikan. Iya yeah. Tidak usah dikhususkan malam Jumat dengan membaca Yasin. Ya. Yeah. Eh, palingan dia mantah dengan dari umum. Bukankah kita diperintah membaca Al-Quran? Masa salah membaca Al-Quran? cocok. Itu dalilnya umum. Sementara amalan Anda, amalan khusus. Amalan khususnya apa? Surah Yasin. Coba kau baca sembarang Al-Quran. Tidak kenal kau. Paham maksudnya? Paham ya? Nah. Orang tidak bisa bedakan di situ. Ya? Nah. Sehingga dikatakan suka membedakan. Kita koreksi dirilah. Apakah memang ini ada contoh dari Nabi? Ya, ada tuntunan dalam hadis. Kalau tidak ada, ya kita sadar diri memang tidak ada contohnya seperti. Itu. Nah, kemudian di antara tuduhan-tuduhan yang juga sampai ke telinga saya, itu dai dai wahabi itu gajinya tinggi tinggi. Ya, gajinya tinggi tinggi. gaji dari pemerintah Saudi. Berapa itu? Nabi bilang, lupa nih. dua puluh, lima puluh, hah, lima puluhan, lima puluh juta, be, kalau saya lima puluh juta, hah, rasa sama kok, hah. pokoknya empat, Eh, apa, maksudnya empat, ditambah jadwal tak lima lagi, apalagi kalau eh? Enam, uh macam-macam tuduhannya, ya, bayangkan dituduh, kayak ini open, aneh-aneh itu. tuduh seperti itu, ya, enam, nah. macam-macam memang, dituduh juga apa itu pernah, Hah? memecah belah umat, hei, kalau tuduhan ini memecah belah umat, ada benarnya ada salahnya. Ya. Benarnya di mana? Benar. Ahlu sunnah memecah belah umat. Antara umat yang mentauhidkan Allah dengan yang menyekutukan Allah. Mesti dipisah. Tidak bisa dikasih sama. Masa satu penyembah berhala, satu ahli tauhid dikasih sama-sama-sama? Bisa disatukan? Pasti ribut tiap hari. Yang satunya, ya Yang satunya, ayo kita sumbanu. Oh, setiap hari. Mana bisa bersatu? Dipisahkan. Mana yang betul-betul the -betul real follower of sunnah. Ya? Pengikut sunnah sejati dengan orang yang suka mengada-ada. Sedikit-sedikit ini. Sedikit-sedikit ini. Tidak bisa nyambung. Yang satu punya prinsip. Iya. Yeah. Biar sedikit yang penting sesuai sunnah Nabi. Satu mengatakan, tidak apa-apa banyak. Bagaimana sih nyambung? pasti pisah. Ya. Betul itu di sisi ini. Memisahkan antara yang ahli tauhid dengan yang ahli kesyirikan. Yang betul-betul konsisten dengan sunnah Nabi dengan yang suka menambah-nambah, yang suka mengada. Pasti terpisah. Pasti terpecah, tidak mungkin menyatu. Ya, dalam rumah tangga saja pasti ribut itu. Ya. Enak. Itu bagus saja. Suaminya maunya Sholat duha, ini bilang, eh masalah sholat lain itu, sholat ini, sholat itu, pusing suami, ribut, top so, yang satu sunnah, yang satunya tambah-tambahan. Nah di sisi lain itu tuduhan yang tidak benar. Kalau mereka menuduh ahlu sunnah memecah belah umat, sama saja mereka menuduh semua rasul memecah belah umat, sebab landasan dakwah dari semua ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah yang dibawa oleh semua rasul termasuk rasulullah shallallahu alaihi wasallam quran wa sunnah ya. itu tuduhan yang tidak lain lain enam anda ya. menuduh nabi memecah belah umat ya kalau di sisi sisi yang tadi benar Beliau memecah belah umat di Quraisy di 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 Makkah. Nabi sahkan mana yang betul-betul bertauhid masuk Islam dengan yang pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda dan lain -lain. Nabi yang lain-lain. Napisahkan. yang betul-betul mengikut tauhid hijrah ke Madinah. Ya, kan begitu dipisahkan itu? tapi bapak dengan ibu, anak dengan bapak terpisah, bapaknya mungkin hijrah, anaknya masih tetap keu ke di sini, ya enam, kan terpisah namanya tomo pecah belah, jelas minta pecah belah, iya, enam, sebab landasan persatuan melalui sunnah adalah bersatu di atas tauhidullah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, ya, menjadikan Allah satu-satu yang -satu diibadahi itu landasan persatuan. Tidak mungkin kita bersatu dengan orang yang menyekutukan Allah. Ya? Orang yang mengatakan saya bisa tahan hujan. Ya? Orang yang mengatakan semua penyakit bisa disembuhkan tanpa izin Allah. Kita bisa bersatu. Kita bisa. Nah. Dan masih banyak tuduhan yang lain. Yang tuduhan-tuduhan tersebut tidak mungkin dibahas. Sebab waktu Isa sudah masuk. Nah, demikian insya Allahu Ta'ala yang bisa kita ingatkan di kesempatan ini. Mohon maaf atas segera kekurangan yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Subhanahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.